Hello, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi di Rosni Bahari Channel. Hari ini resipi kita adalah putu piring. Kita dah ajar dah putu bambu, putu mayam. So sekarang kita tunjukkan macam mana nak buat putu piring. Boleh buat berniaga juga Yang ni kita dah buka kat dalam dia. Sangat lembut ni. Dah moist ni. Okay. So mari kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Okay, bahan-bahannya adalah tepung beras, tepung bulut, gula merah secukupnya, kelapa parut ambil yang putih saja, vanila, isin vanila, garam, air dan juga beberapa helai daun pandan. Itu saja. Okey, cara dia, kita kukus sebentar tepung beras, lebih kurang 20 minit ni. Letak sikit ni daun pandan, kemudian kukus lebih kurang 20 minit ni. Okey, setelah 20 minit ni kita kukus. Okey, sekarang dah siap. Matikan api. Okey, cara dia, masukkan tepung yang kita dah kukus tadi, masukkan dalam tempat besar sikit ni. Okey, kemudian masukkan tepung bulut tadi. Gaulin sebati. Seeloknya gaul dengan tangan ni. Kita gaul dengan tangan. Pastikan tangan anda bersih. Kemudian masukkan kelapa Kelapa parut tadi. Gaul. Ini kena gaul sepati dulu Gaul sampai serata. Okey, bila dah serata macam ni, kelapa semua dah tercampur, kemudian ambil yang 50 ml air tadi campurkan dengan garam, campurkan dengan vanila satu sudu. Setengah sudu makan vanila. Campurkan. Okey, kemudian masukkan di sini sedikit-sedikit ni. Kita nak dia rasa macam ada air ni. Macam tu. Gaul sedikit-sedikit. Buat hingga habis. Habiskan semua. Okey, dah habis kan? Kita cuma kecil-kecilkan ada sikit, ada macam ini yang ni kita tak boleh tapis Kita cuma yang besar-besar tu kita semua nak kecil-kecilkan macam tu Yang ada bulat-bulat tu lama-lama dia habis Okey, bila dah tak ada ketul-ketulan besar, kecil-kecil tak apa Kita dah buangkan semua, kita dah kecil-kecilkan Kemudian boleh kita masuk dalam acuan ni. Okey, macam ni dah okey dah Okey, kemudian kita perlukan, saya gunakan ni acuan putu piring. Tak ada apa-apa pun boleh buat Kemudian beberapa helai daun pisang Begini. Nanti saya tunjuk Dan gula merah, gula gabung, semua kita boleh buat
Okey, cara dia, ambil daun pisang letak sini. Kemudian ambilkan kita punya adunan tadi. Okey, begitu. Okey, tak perlu tekan ni, kemudian letakkan gula di atas. Kemudian letakkan kembali kita punya adunan tadi. Nah, kira ala-ala macam tu je. Kemudian letakkan begini. Langkupkan. Nah, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukalah. Ha. Sekarang kita nak letakkan dalam kukus macam ni. Sebab kita akan kukus lepas ni. Sekarang putu piring kita dah siap dibentuk. Sekarang kita nak kukus lagi. Lebih kurang 15 ke 20 minit. Okey, setelah 20 minit ni kita nak tengok putu piring kita dah masak ke belum. Oh, dah masak . Nampak semua dah masak. So, tutup api. Okey, so putu piring kita dah siap dihidang . Sedap . Putu piring ni kalau kita makan panas-panas. Lembut aja. Sebab kita tambah sikit tadi dengan tepung. Tepung pulut ni jadi sup-sup dia lembut. Mari kita tengok sikit. Okey, kita nak ambil satu ni. Nak cuba makan yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ni. Sangat lembut kat dalam dia. Nampak? Ni tu dalam dia. Cuba makan ni. Enggak. Memang lembut. Terasa lemak-lemak. Tepung beras, tepung pulutnya. Memang sedap. So, terima kasih kerana menonton . Selamat mencuba. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Okay, bye.